was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Rumah tangga pelakon Bella Astina sehingga kini masih menjadi perhatian ramai di laman media sosial selepas suaminya Alif Aziz ditangkap khalwat bersama aktris Ruhainis minggu lalu. Setelah sekian lama mendiamkan diri, akhirnya Ruhainis dan Alif masing-masing tampil membuka mulut memberi kronologi kejadian diserbu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang berlaku pada Jumaat malam iaitu 8 Mac. Semalam dalam satu hantaran dimuat naik di laman Instagram, Ruhainis mengatakan dia hanya mengajak Alif yang merupakan rakan baik selama 10 tahun untuk makan bersama ahli keluarga di kediaman miliknya. Kata Ruhainis lagi, kakaknya pelakon Ristina juga sepatutnya datang ke kediaman namun terlewat atas tersangkut di kesesakan lalu lintas. Terkini berdasarkan pemerhatian ekstra, Bella atau nama lengkapnya Dayang Nabella Awangastila sudah tidak mengikuti Alif dan Ruhainis di laman Instagram. Bagaimanapun hasil tinjauan mendapati ibu anak dua ini masih menyimpan foto-foto bersama suami serta rakan baiknya di laman Instagram. Sementara itu, pada malam semalam, Alif masih mengikuti istrinya di laman Instagram. Namun begitu, hasil pemeriksaan ekstra pada pagi ini, akte berkenan sudah tidak mengikuti Bella, berkemungkinan telah disekat oleh istrinya. Manakala Ruhainis pula masih mengikuti Bella, dalam pada itu Alif dan Ruhainis pula turut mengikuti satu sama lain di laman Instagram mereka. Pada pagi Rabu, Bella hadir ke mahkamah bagi sebutan kali pertama yang ditemani oleh ibunya, Zarina Astila dan adiknya Didi Astila pada jam 12.30 tengah hari. Namun begitu, Alif tidak hadir ke perbicaraan tersebut kerana sibuk menjalani penggambaran drama Terjerat yang turut dilakonkan oleh aktris Ruhainis. Aktris dalam rantaian Aku Tanpa Cintamu memfailkan penceraian permohonan cerai pada 11 Mac lalu, Bella berkata dia tidak menghalang suaminya Alif Aziz untuk bertemu anak-anak meskipun selepas mereka bercerai nanti. Terdahulu, Alif sekali lagi dilanda kontroversi apabila ditangkap khalwat kerana didakwa bersekedudukan dengan pelakon Ruhainis di sebuah kondominium mewah pada Jumaat lalu. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.